Sentuhan terakhir, K. Rajagopal masih membuahkan hasil apabila Harimau Muda menewaskan Sarawak 3-0 malam semalam. Beraksi di Stadium Nasional Bukit Jalil, Harimau Muda membuka jaringan menerusi Ahmad Syakir Muhammad Ali pada minit ke-29. Selang 3 minit, tuan rumah dihadiahkan sepakan penalti dan disempurnakan dengan baik oleh Abdul Syukur Jusoh. Nyata serangan Harimau Muda semakin sukar untuk dikekang. Hanya beberapa minit sebelum tamat separuh masa pertama, Gary Steven Robert menambah derita Sarawak dengan gol ketiga Harimau Muda. Tiada lagi gol berjaya dihasilkan pada babak kedua, namun kemenangan 3-0 setidak-tidaknya membolehkan Harimau Muda terus mengekori Johor yang kekal di tangga teratas menerusi perbezaan gol.